Assalamualaikum guys. Apa khabar guys? Selamat tengah hari, selamat petang. Hari ini kita nak unboxing kotak yang baru sampai. Kita tengok apa yang ada dalam ni. Sampai bawah. Kita buka. Baru sampai guys. Ni projek baru saya. Tak tahulah apa yang best. Apa benda ni? Kita tengok dulu. Baru sampai ni. Tengok tadi ni semalam dia post. Hari ni dah sampai. Wah, power ke? Okey. Kita potong dulu. Ini wah, susah je wrap. Ini tengok ni macam banner. Tak tahu banner apa. Kita buka panel dulu lah. Jangan lupa subscribe ke bawah channel. Jangan lupa subscribe guys. Subscribe apa? Channel. Apa nama channel? Reza Podcast. Ya betul, Reza Podcast. Jangan lupa guys. Okay guys. Kita tengok apa ni. Dia suara tip balik guys. Ini banner guys. Okay. Jangan lupa komen kat bawah eh. Satu, dua, tiga. Apa guys? Suara balik guys. Ini dia. Best nasi Arab. Wah. Letak nama ni, besar ni. Boleh tak? Depan rumah. Tapi macam mana nak gantung ni? Dan letak ni ya? Sini. Cun. Nak tak? Jangan lupa guys. Cukup and channel Cita Lotus. Okay guys. Nak? Yeah. Jangan lupa subscribe guys. Subscribe. Dengan Cita Lotus. Lepas tu kita tengok pula apa yang ada dalam ni. Tengah hari baru sampai. Susah guys. Hari ini kita baru terima bungkusan daripada KL dekat Cerlas. Okey, jangan lupa guys, malam ni JDT lawan Pohang Steeler. Petang pukul 6. 6 waktu di Thailand. Kalau kat Malaysia dah pukul 7 dah. Sebab dia Malaysia cepat sikit 1 jam. Agak-agak siapa menang JDT dengan Pohang. Kalau tengok perlawanan pertama, JDT boleh fight, tapi sebab pengadil tu aduh, problem lah pengadil. Kan. Okey, sekejap ya. Okey. Wah. Berat guys. Al-Batal. Tengok apa dalam dia. Wah, sudah sampai guys. Kita ambil satu. Pes nasi Arab Madinah Mendi keluaran Al-Batal. Okey, nampak smart punya bungkusan dia. Satu pack ni boleh dapat 4 hingga 6 orang. 6 atau 7 orang boleh dapat. Resepi, cara ada cara-cara untuk menyertai peraduan. Ada peraduan guys. Nasi Arab Madinah. Ini yang Mendi ni. Okey. Dalam ni ada 6 kotak. 6 kotak ni, ni kapsa guys. Kapsa
dan juga Mandy. Dua ada beza ya. Satu Mandy, satu Kapsa. Kapsa ni je mungkin banyak rempah sikit lah. Ada pedas-pedas sikit macam tu lah. Kalau Mandy ni yang biasa orang selalu buat. Okay guys. Semat guys. Dua Kapsa, empat Mandy. Terbaik guys. Okay guys. Jangan lupa subscribe Reza Podcast. Dan kita akan berbual lebih lanjut lepas ni tentang cara-cara nak masak nasi Arab. Jangan lupa dapatkan link di bawah ni, di description. Jangan lupa. Okay guys, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.